Nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Katakan haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita akan datang di hadapan Tuhan. Satu hati kita akan berdoa. Betapa kami bangga dan bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang hebat seperti Engkau Yesus Kristus. Kami bersyukur buat malam hari ini. Berterima kasih buat hari yang Kau beri. Sepanjang hari ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Ada kasih Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada berkat Tuhan yang terus mengalir buat kami. Malam hari ini kami percaya berkat itu dilipat gandakan malam hari ini. Sesuatu yang dahsyat sedang Tuhan kerjakan malam hari ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Kemenangan terjadi di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, sebab hanya Engkau saja yang layak. Terima pujian dan penyembahan kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan. 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 Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Oh, syakaramatakar. Syakaramaya katakarama syakaramaya lama. Turibaka syakaramaya. Mari berkata-kata di dalam roh saat ini. Kira nama syakaramatakar. Turibaka syakaramaya. Turibaka syakaramaya lama ya lama. Turibaka syakaramaya takarama. Turiba kama shakara ba 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 ba. Shere ba takaya se. Turiba kashe kira ba takara la ba. Turiba kama shakara ba 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 ba. Turiba ra ra ba. Shkala ba la ba. Shkala ba la 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 ba. Shkala ra ba ra ba ra ba la ba la ba la ba la ba la ba. Kira ra ba. Kira ra ba. Shan. Shan. Shkala ba. Shkala ba la ba la ba la. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Let's see. Lord, turn His
worship you, Lord. We worship you. Oh. May His favor be upon you and a thousand generations, and your family, and the children, and the children, and the children. May His favor be upon you and a thousand generations, and your family, your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and a thousand generations, and your family, your children, and the children. And come on! Terima kasih Tuhan.
ku menyembah. Semua katakan. Dalam kudus hadiratmu hampiri. Yes, tata kasih karunia Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu. Yes, Yesus, katakan hanya Engkau segalanya. Hanya Engkaulah segalanya. Oh, ku yakin. Sama-sama. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Yes. Kuasa ada kuasa yang tidak terbatas. Yes, amen. Oh, kemenangan terjadi. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, katakan. Ku yakin. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Nyata di sini. Oh. Amin. Sama-sama yang mengasihi Tuhan, katakan ku menyembah. Ku menyembah. Kekuatanmu ya Tuhan, kekuatanmu
sebab kemenangan, pemulihan, kelepasan, kesembuhan sudah terjadi di tempat ini. Segala pujian hanya bagi Tuhan yang baik. Yang percaya sama-sama katakan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Come on. Haleluya. Go. Yeah, yeah. Sama-sama katakan. Sungguh kau baik Tuhan, kau baik di dalam hidupku, engkau baik teramat baik, oh, oh, oh. Engkau baik teramat baik, engkau baik. Setiamu di dalam sungguh engkau baik. Yes, terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu. Engkau baik teramat baik, oh, 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 oh. Engkau baik teramat. Katakan engkau baik. Katakan Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Katakan Yesus baik, Yesus baik. Lagi katakan Yesus baik, oh 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 oh. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik. Sekali lagi. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik, Yesus baik, Yesus baik. Sekali lagi Yesus baik, Yesus baik, amin. Yesus baik, Yesus baik, teramat. Saudara percaya Yesus kita baik, amin. Kasih tos kiri kanan katakan Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Haleluya. Dia bukan hanya baik, dia Tuhan yang besar. Great is our God. Haleluya. Come on. Oh, semua tepuk tangan di hadapan Tuhan. Sama-sama melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Sebab dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Ini hati kami Tuhan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa.
Sebelum duduk, kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Haleluya. Wow, silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Dia adalah penolong yang setia. Amin. Dia yang selalu setia di dalam setiap keadaan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau tahu yang terbaik buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus penolong kita yang setia. Sama-sama katakan. Saat ku berjalan, oh Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut
kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup menangani aku. Amin. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya percayalah hanya Yesus penolong yang setia dalam hidup kita. Orang-orang terbaik ke kita, orang-orang yang ada di sekitar kita bisa tinggalkan kita, bisa menjauh dari kita. Tapi Yesus tetap setia. Yesus tetap setia. Jangan bergantung, jangan berharap sama orang. Berharap saja sama Dia. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang perlahan kita semua bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau lebih tahu. Angkat tinggi tanganmu. Yes. Kau pulihkan. Yes, amin. Berserah. Percaya Tuhan. Hanya Yesus, amin. Sembayang, 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 sembayang. Sembayang, sembayang. Yang bisa basah roh sembayang. Bangun manusia rohmu terus, terus berdoa, 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 berdoa. Gelombang lawatan, terjadi. Gelombang lawatan, terjadi. Yang tak bisa bahasa roh bermasmur, katakan haleluya.
Come on, come on, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit. All the angels, come on. Oh, yare de rada. Sama-sama angkat tanganmu katakan hanya Kau yang selalu menyembah mujizat pasti terjadi. Katakan aku terima mujizat Tuhan. Aku terima pertolongan Tuhan. Aku terima pemulihan. Aku terima pembalikan keadaan. Aku terima jawaban-jawaban doaku. Di dalam nama Yesus.
dalam nama Yesus. Yedeka bara bashe karana bara bara. Ore de karana bara bara bashe. Dore de karana bashe de karana bara bara. Dore de karana bara bara bara. Mari kobarkan rohmu, kobarkan rohmu. Kobarkan rohmu terus, terus. Terus, terus. Terus, terus. Kau ku sembah, kau oh kau ku sembah, engkau ku sembah. Jemaat saja katakan, kau ku sembah, kau ku sembah. Dengar umat. Kau ku sembah Tuhan. Papi minta Mary berdoa untuk firman yang mau kita dengar bersama pada saat malam hari ini. Indaradaka fashide narala matara lamasa. Makasih Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan sehingga kami kembali bisa datang ke hadirat-Mu Tuhan. Yes. Kiranya pujian dan penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum. Yes. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu Papi Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan itu hanya berdasarkan daripada-Mu saja Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku. Dan biarlah Tuhan, kami juga bisa berbuah, kami bisa Tuhan memberikan hidup kami juga Tuhan untuk sesama kami ya Bapa, melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, biarlah Tuhan semua yang kami lakukan ini hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Dan kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, 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 amin. Luar biasa, luar biasa. Iya. Iya, puji Tuhan. Ini tentara, tentara Kristus ya. Sudah terlatih ya. Ya, kasih tepuk tangan dulu ya. Kita adalah tentara Kristus. Amin. Tentara Panglima yang dididik oleh Tuhan Yesus. Harus dengar apa? Perintah, saudara ya. Saya belajar mengubah itu dari hal-hal yang kecil, yang sederhana Bapak Ibu. Tapi percayalah saudara, kalau Anda tekun melakukan hal yang kecil dan sederhana dengan konsisten, maka hal itu akan berdampak besar dalam kehidupan kita. Yuk, kasih tepuk tangan dulu untuk semua yang melayani ya. Baik tim musik, tim pujian, dan juga multimedia. Yuk, tepuk tangan yang lebih meriah. Mereka-mereka yang sudah melayani kita. Ya. Yuk, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya.
ngomong sama sebelahnya, senang bertemu kamu malam hari ini ya. Iya, amin. Amin. Ngomong sama belakangnya juga, karena sebelahnya seringkali itu pasangannya ya toh. Iya, katakan senang bertemu Anda malam hari ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap orang itu pasti punya proses-proses kehidupan yang harus dilewati. Dan seringkali semakin kita bertumbuh, makin hari makin dewasa, proses yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita itu memiliki bobot dan kapasitas yang lebih berat tentunya. Ya, itu akan berkaitan dengan firman yang akan saya sampaikan. Saya kasih judul I Got The Power. Katakan bersama-sama, I Got The Power. Yuk kita lihat dari Yohanes 1 ayat yang ke-12. Malam ini adalah malam yang luar biasa. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yuk baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi siapa? Halo, siapa? Katakan semua orang. Tanya sama sebelahnya, kamu orang apa bukan? Semua orang itu termasuk siapa? Ya kita semua. Semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang apa? Mereka yang apa? Percaya dalam namanya. Dalam puasa saya beberapa hari yang lalu, tiba-tiba ayat ini begitu hidup Bapak Ibu. Dan tiba-tiba Tuhan jelaskan sesuatu di sini. Menariknya dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, but to as many as did receive and welcome him, he gave the authority. Nah, authority itu include apa? Power. Yang kedua, privilege. Yang ketiga apa? Right atau hak. To become the children of God. That is to those who believe in, adhere to, trust in, and rely on his name. Nah, menarik sekali begini Bapak Ibu. Iman kita kepada Tuhan membuat kita itu diadopsi menjadi anak-anak Tuhan. Sekali lagi, iman kita membuat kita diadopsi menjadi anak-anak Tuhan. Dikatakan apa? Kita diberi diberi apa? Kuasa. Nah, menarik sekali kata kuasa ini menggunakan kata exousia, digunakan 104 kali di dalam Alkitab. Penjelasannya banyak, namun ada 3 hal yang menarik, yaitu exousia, yaitu physical and mental power. Katakan fisik dan mental yang kuat. Sadarkah Anda bahwa kuasa itu ada dalam kehidupan Anda? Anda punya apa? Kemampuan fisik dan mental yang kuat, Saudara. Amin. Dan yang kedua yaitu the ability or strength with which one is endued, which he either possesses or exercise. Dan yang ketiga, yang terakhir, the power of authority. It mean influence and of right. Yang bicara tentang apa? Privilege. Kata exousia itu terjemahannya luas sekali. Tapi yang menarik adalah, kalau kita ngerti kuasa yang ada dalam kehidupan kita, seharusnya kita orang percaya sudah ditentukan bukan cuma jadi pemenang, tapi kita ditentukan menjadi lebih dari pemenang dalam kehidupan kita. Amin. Nah, masalahnya seringkali kita tidak mengerti bahwa kita sudah dikasih apa? Kuasa. Saya dengan senang hati mendoakan umat Tuhan kapanpun, dimanapun.
Namun di satu sisi saya juga kepingin begini. Anda pun harus melatih dirimu untuk apa? Berdoa. Supaya Anda bisa mengalami apa? Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu. Nah, kata anak di sini, ya, menjadi anak Allah di Yohanes 1 ayat 12 itu memakai kata teknon. Nah, teknon itu artinya apa? Anak yang masih kecil atau baby. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus, siapapun kita ini, kita langsung diangkat anak menjadi anak Allah. Tapi masih apa? Baby. Saya enggak tahu gimana caranya. Beberapa hari yang lalu Pak Daniel Alexander dari Amerika telepon saya. Intinya ada pasangan di Amerika yang menikah kurang lebih I think 17 tahun tapi enggak punya anak gitu loh. Terus ingin mengadopsi anak dari Indonesia. Dan ada sedikit kendala di salah satu kementerian dan akhirnya saya diminta tolong untuk berbicara. Itu bukan anak kandungnya, tapi diadopsi. Kita ini bukan umat pilihan loh. Bukan. Umat pilihan itu apa? Israel. Tapi begitu kita percaya kepada Yesus, kita jadi apa? Anaknya Tuhan. Amin. Kekristenan itu simple sebenarnya. Awalnya. Karena hanya modal apa? Modalnya cuma apa? Percaya kok. Anda gak disuruh bayar apa-apa kok. Just believe. Nah menariknya dalam bahasa Yunani, kata anak itu ada dua yang dipakai. Yang pada umumnya ya. Yaitu kata huios dan teknon. Nah, teknon itu anak yang tadi masih apa? Kecil, masih baby. Teknon itu memberi arti urutan menurun. Yaitu dari ayah turun kepada anak. Lebih menekankan pada aspek fisik dan keadaan sebelah luar. Saya kasih contoh yang paling gampang ya, yang paling gampang gini. Siapa yang punya anak kecil? Oh misalnya Pastor Matthew ya. Pastor Matthew ini kan punya tiga anak. Tiga anak masih kecil-kecil semua. Waktu pertama kali lahir, orang akan bilang gini, loh sing nomor satu ini mukanya kayak papai. Oh, yang nomor dua ini mukanya kayak mamai. Kira-kira begitu. Itu anak masih baru lah lahir. Yang ditekankan itu yang fisik, yang dari apa? Luar. Kalau misalnya anak saya gitu, tiga. Sekalipun tiga ini perempuan, ada yang bilang yang paling mirip yang nomor tiga katanya. Gitu. Ada yang bilang yang paling mirip nomor satu. Ya, itu penampilan dari apa? Fisik, dari luar. Itu namanya teknon. Tapi kalau huios itu beda, Bapak Ibu. Huios itu menekankan pada hubungan, aspek sebelah dalam. Secara etis, secara legal, berbicara tentang apa? Watak dan karakter. Ini cirinya anak yang sudah dewasa. Bisa dilihat dari apanya? Apanya? Karakternya. Bisa dilihat dari apa? Wataknya. Ayo sekarang koreksi kehidupan kita. Kita ini anak yang masih kecil atau yang udah dewasa? Kalau kita
anak yang sudah dewasa di dalam Tuhan, maka orang akan lihat gini, oh iya ya, Tuhan itu murah hati, maka kita pun harus apa? Ada kesamaan apa? Karakter. Tuhan itu pemaaf, maka kita juga harus apa? Ya. Ada kesamaan karakter dalam kehidupan ini. Bahwa saya berbicara begini Bapak Ibu, kita harus ngerti ya, bahwa goal kekristenan kita bukan bicara masalah hal-hal lahiriah. Jangan pernah mengukur kedewasaan kekristenan Anda dengan hal-hal lahiriah. Karena Alkitab berkata, semua yang lahiriah itu sifatnya apa? Bonus. Saya sudah didik Bapak Ibu di tempat ini. Semua yang lahiriah, apapun bentuknya, itu cuman apa? Bonus. Tetapi goal kekristenan kita adalah apa? Berbicara kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah ini yang jadi goal kita. Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu apa? Sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga. Iya, ini kata sempurna di sini bukan berarti sempurna tidak ada salahnya, bukan. Tapi sempurna di sini dalam pengertian bahasa aslinya adalah dewasa. Katakan bersama-sama, dewasa. Artinya begini, umat Tuhan itu harus mengalami pertumbuhan secara rohani dengan kita memiliki prioritas yang benar dalam kehidupan kita. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jemaat di Korintus ini jemaat yang luar biasa, karunianya hebat, wesh, hikmatnya luar biasa lah. Tapi yang terjadi begini, baca sama-sama ya, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. 2, 3, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti, kapan itu? Pada waktu itu. Berarti ini kejadian sebelumnya. Tetapi hanya dengan apa? Manusia duniawi yang apa? Belum dewasa dalam Kristus. Maka yang terjadi apa? Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab apa? Sebab apa? Kamu belum dapat menerimanya. Dan kalimat selanjutnya yang lebih mengejutkan. Dan sekarang pun, dulu dikasih makanan keras belum bisa menerima. Sekarang tetap tidak bisa menerima. Artinya apa? Tidak ada pertumbuhan. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu sudah berapa lama jadi orang Kristen? Ayo. Sudah berapa lama Anda jadi anak Tuhan? Sudahkah Anda mengalami yang namanya apa? Pertumbuhan itu dalam hidupmu. Saya tulis bahwa kedewasaan bukanlah masalah usia, tetapi masalah apa? Tanggung jawab dan karakter. Ada orang umurnya sudah banyak, tetapi apa? Sifat dan karakternya seperti apa? Anak-anak. Tapi ada orang yang mungkin umurnya belum terlalu senior. Tidak mau dibilang tua kan. Tetapi punya kedewasaan dan kematangan rohani yang luar biasa. Pasti nanti pertanyaannya gini. Pi, emangnya kalau aku dewasa itu apa sih untungnya? Oh gampang sekali saudara. Gampang sekali. Tak kasih satu ayat, nanti saya akan bicara kunci pertumbuhannya. Coba ditampilkan, Mazmur 37 ayat 37.
Mazmur 37 ayat 37. Yuk kita baca sama-sama ya. Mazmur 37 ayat 37. Nanti kita lihat dalam TPT Bible-nya. 2-3. Perhatikanlah siapa? Orang yang tulus. Dan lihatlah kepada siapa? Orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Dalam TPT Bible-nya ini yang bagus. Yuk baca sama-sama. But you can tell who are the blameless and spiritually mature. Artinya apa? Kamu bisa lihat itu. Siapa orang yang tidak bersalah dan dewasa secara rohani. Kalimat selanjutnya berkata, what a different story with them. The godly ones will have a peaceful, terus, prosperous future with a happy ending. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Orang yang dewasa rohaninya, Alkitab berkata apa? Punya different story, saudara. Dan dikatakan apa? Punya masa depan yang apa? Berkelimpahan. Dan ujung-ujungnya adalah apa? Happy ending, Bapak Ibu. Amin. Saya dulu kalau nonton film, itu kan ada film serian ya, masih ingat ya film serian. Ya. Ada Tolyong To gitu ya. Seri 1 sampai seri 30 gitu. Kadang lihat seri satunya gitu kan, sudah tahu, oh lakone namane apa, Tio Buki kalau enggak salah ya. Nah. Terus saya nanti langsung lihat seri 30, seri terakhir. Di situ saya lihat Tio Bukinya apa? Jadi ketua partai dari semua partai persilatan, ilmunya hebat dan segala macam. Terus saya lihat lagi dari depan, begitu sampai seri 8, Tio Bukinya kena pukulan beracun, tapak api dan tapak es. Tidak ada obatnya. Siapa saja yang kena pukulan beracun ini pasti mati. Kalau Anda jadi saya, apa yang ada di pikiran Anda? Mati enggak nih? Kenapa? Karena kita sudah tahu apa endingnya. Amin. Amin. Nanti pasti ada aja pertolongan. Dan tahukah Anda bahwa orang yang dewasa secara rohani dikatakan apa? Endingnya yaitu happy ending. Amin. Amin. Mungkin hari ini masih tertatih-tatih. Mungkin hari ini masih berjuang, hari ini masih bergumul. Katakan bersama-sama, ceritaku belum selesai. Lebih keras katakan, ceritaku belum selesai. Amin. Kalau kita dewasa secara rohani itu happy ending, saudara. Dan yang kedua, kalau kita dewasa secara rohani, Galatia 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Perhatikan ini, Galatia 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yuk baca sama-sama. 2-3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Akil balik itu apa? Akil balik itu apa? Lebih keras, akil balik itu apa? Dewasa. Sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai saat yang telah ditentukan oleh siapa? Ini keuntungan kedua. Kalau kita dewasa secara rohani, maka apa? Kita bisa menikmati apa yang menjadi apa? Jatah kita. Bagian kita. Tuhan itu punya jatah yang besar dalam kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa kejadian kita itu apa? Dahsyat dan ajaib, Bapak Ibu.
Tapi kenapa kita tidak mengalami itu dalam kehidupan kita? Alkitab bilang apa? Karena kita belum akil balik. Itu loh persoalannya. Loh kalau orang ibadah hari Minggu itu biasa Bapak Ibu. Tapi kalau Anda mau datang di tengah minggu, di hari Kamis, ikut cas di hari Selasa, nanti ikut ngopi di hari Selasa. Loh, tak kasih tahu saudara. Itu nanti adalah kunci untuk pertumbuhan rohani Anda. Nanti begitu Anda dewasa secara rohani, yang untung siapa? Yang untung siapa? Jawab. Sekali lagi, yang untung siapa? Ya Anda sendiri. Yang ngalami kemenangan ya Anda, yang ngalami terobosan ya Anda, yang ngalami pemulihan ya Anda. Amin. Amin. Siapa yang rindu ngalami ini, saudara? Ayo. Ayo kita belajar mulai malam ini ya, mulai malam ini. Berkomitmen. Jangan cuma jadi orang Kristen asal-asalan, Bapak Ibu. Beneran. Jadi orang Kristen yang radikal gitu loh, saudara. Amin. Nah, pertanyaannya gimana ya supaya terjadi yang namanya pertumbuhan rohani. Kunci pertumbuhan rohani itu seperti apa? Yang pertama ini loh. Yaitu memiliki kerinduan akan Tuhan, akan hadirat-Nya dan firman-Nya. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yuk baca sama-sama ya. 2, 3. Karena itu apa? Yang jahat diapain? Dibuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama. Seperti apa? Nah perhatikan ini. Jadi sama seperti bayi yang baru lahir. Apa kesamaannya? Yuk ini baca kalimat selanjutnya. Yang apa? Selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu ngapain? Bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan, now like infants at the breast, drink deep of God pure kindness. Then you will grow up mature and whole in God. Amin. Amin. Bayi itu kan selalu apa? Pingin apa? Susu. Anda yang punya baby pasti ngerti itu. Kalau baby nangis itu, kalau enggak lapar, ya mohon maaf. Ya, entah ngompol, entah beol, saudara. Nah persoalannya gini loh, kita punya enggak ya kehausan itu dalam kehidupan kita? Kita punya enggak ya kerinduan itu dalam kehidupan kita? Acap kali kita jadikan kekristenan kita ini cuma liturgi, agamawi. Sehingga kita ibadah ya tidak bisa menikmati. Kita tidak bisa merasakan bahwa, oh iya ya, this is the presence of the Lord. Waktu tadi Anda memuji dan menyembah Tuhan, Anda bisa merasakan kehadiran Tuhan? Anda bisa merasakan sukacita itu? Entah kenapa tiba-tiba waktu kita nyembah itu bisa kayak begini. Saat ku menyembah engkau, Yesus. Saat ku tinggikan namamu. Terasa bebanku. Kau gantikan. Amin.
Bisa enggak Anda rasakan itu dalam setiap ibadah? Saudara, saya dikasih masukan sama rekan-rekan di CAS kemarin. Tapi bisa enggak datang ikut worship sebelum ibadah? Saya bilang, oke. Saya bukan orang yang enggak bisa dikasih masukan, Bapak Ibu. Maka saya berkomitmen 15 menit sebelum ibadah kan kita worship. Saya akan selalu ada di depan. Untuk memberikan sebuah apa? Contoh. Teladan, saudara. Kenapa? Hati ini rindu, saudara. Saya jadi hamba Tuhan lebih dari 30 tahun. Tapi saya merasa terus rindu. Tuhan, sampaikan yang lebih lagi. Sampaikan yang lebih lagi. Saya waktu dengar Pastor Peter Kumar kemarin khotbah, saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan. Itu sebuah siraman firman kehidupan untuk saya, saudara. Tuhan terima kasih. Setiap kali hamba Tuhan di sini sampaikan firman, di situ saya mendapatkan kekuatan. Tuhan terima kasih. Kenapa? Rindu. Merasa lapar dan haus. Mohon maaf ya. Banyak seringkali pelayan Tuhan itu, ibadah itu hanya apa? Ya karena kewajiban, karena tugas pendeta loh. Kalau enggak ibadah mau ya apa? Ya kan? Tapi punya enggak hati yang lapar dan haus itu? Karena itu kunci pertumbuhan, sama seperti bayi tadi kan. Iya toh? Bayi itu kalau mau bertumbuh ya dikasih apa? Susu. Itu awalnya. Iya toh? Tapi jangan sampai 20 tahun minum susu terus. Halo, ngomong sama sebelahnya, rasanya gue tahu itu siapa gitu ya. Hah? Kita gak pernah bertumbuh dewasa karena apa? Yang kedua ini, alasannya. Roma 8 ayat yang ke-14. Yuk baca sama-sama ya. 2, 3. Stop. Siapa? Coba tanya lagi sama sebelahnya. Kamu orang bukan? Ayo sama-sama katakan. Semua orang yang dipimpin oleh apa? Roh Allah adalah anak Allah. Jadi ciri yang kedua, orang yang mau dewasa rohaninya adalah di sini. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Tuhan, bukan kepada keinginan manusiawi kita. Karena anak Allah di sini beda dengan anak Allah di Yohanes 1 tadi. Yohanes 1 tadi anak Allahnya anak yang apa? Masih kecil, masih baby. Tapi anak Allah di sini di Roma 8 ayat 14 adalah anak Allah yang apa? Dewasa. Sama-sama katakan apa? Dewasa. Hidup dalam pimpinan Roh Tuhan. Namun Bapak Ibu, untuk hidup dalam pimpinan Roh Tuhan itu menurut Bapak Ibu mudah atau susah? Ayo jawab. Hidup dalam pimpinan Roh Tuhan itu mudah atau susah? Galatia 5 ayat 17. Kalau Anda bilang mudah, coba baca ayat ini. Galatia 5 ayat 17. Yuk baca sama-sama. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya apa? Keduanya apa? Bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang? Ya. Bapak Ibu, kita dalam kehidupan kita setiap hari, katakan setiap hari, diperhadapkan dengan apa? Pilihan-pilihan. Betul? Kita setiap hari itu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Nah tergantung sekarang kita mau memilih
untuk nuruti keinginan daging kita atau keinginan roh kita. Ngelihat orang yang menjengkelkan seringkali cenderung membuat kita jadi apa? Marah. Betul? Tapi ayo semua kita belajar. Bukan cuma Anda, saya juga belajar. Untuk apa? Hidup dalam pimpinan roh Tuhan. Gimana caranya? Tak kasih ilustrasi yang paling sering dibicarakan, yaitu ilustrasi anjing hitam dan anjing putih. Siapa yang pencinta anjing di sini ya? Kalau ini anjing mau diadu, supaya anjing yang putih menang gimana caranya? Sederhana, kasih makan yang putih, yang hitam jangan dikasih makan. Tunggu 10 hari. Begitu nanti dilepas, yang terjadi apa? Yang putih pasti menang, yang hitam pasti. Kenapa? Karena yang putih kuat, yang hitam lemas. Demikian juga sebaliknya. Kalau mau yang hitam yang menang, gimana caranya? Sebaliknya, yang hitam yang dikasih makan, yang putih tidak usah dikasih makan. Tunggu 10 hari, diadu. Yang terjadi apa? Pasti yang menang yang hitam. Karena apa? Yang putih lemas. Dalam kehidupan Anda, Anda mau yang menang yang mana? Keinginan roh atau keinginan daging? Semua kepinginnya begitu, karena kita tahu bahwa begitu kita dewasa secara rohani, kita mendapatkan apa yang menjadi jatahnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bukan cuma itu, waktu kita secara rohani dewasa, maka dikatakan apa? Kita punya masa depan yang berkelimpahan. Kita punya different story. Kita punya happy ending. Tapi persoalannya acap kali. Yang kita turuti bukan yang putih, tapi yang hitam. Kenapa? Karena yang kita kasih konsumsi yang hitam lebih banyak daripada yang putih. Ayo, berapa banyak Anda baca firman tiap hari? Berapa banyak Anda memuji, menyembah Tuhan? Saudara, dalam surveinya orang Indonesia itu salah satu orang yang paling suka menghabiskan waktu lebih dari 6 jam sehari untuk bermain media sosial. 6 jam. Bagaimana dengan Anda? Saya kemarin ngobrol sama Pak Yohanes Sunardi, saudara, waktu dia ngalami sakit itu. Saya dengernya saja, saudara. Saya enggak ngelakoni lu ya. Saya dengernya saja. Pulang itu hati ini sayat-sayat, saudara. Bayangin ya, seorang yang begitu hebat, kuat, itu mungkin apa? Lengannya itu sepaha saya, saudara. Tiba-tiba suddenly lumpuh. Biasanya stroke itu kalau enggak kiri ya kanan. Ini dua-duanya lumpuh. Dan bisu. Saya ngomong. Saya waktu dengar gitu, Pak, gimana Bapak kok bisa pulih? Ini kejadian, dia bilang. Dia enggak ngomong di mimbar, saudara, karena membuat orang pasti takut ya. Ini kejadian satu dari antara 10.000 orang. Kalau orang kena ini, biasanya, saudara, kehilangan semua memorinya. Saudara bisa enggak bayang jalani itu. Dan di dalam kondisi yang bersamaan, mohon maaf, istrinya kena kanker. Mohon maaf, payudara. Saya makan itu enggak jadi makan, saudara. Tiba-tiba selera makan saya hilang. Hah?
Saudara tahu bagaimana kunci pemulihannya? Sehingga dia bisa kembali beraktivitas. Memang dia bilang, saya belum bisa lari Pak. Jadi waktu kemarin ada gempa saya di apartemen, saya cuma bilang Tuhan lewis mate, mate oi gibis. Tuhan gak ngerti aku. Karena gak iso melayu. Ya. Tapi dia sudah bisa bersepeda, bisa ngomong lagi dan segala macam, dan segala macam. Anda tahu kuncinya apa saudara? Dia dengarkan firman. Dia dengarkan firman. Disetel bukan lagu mabuk lagi. Ya. Bukan lagu rungkat. Tapi yang disetel adalah apa? Praise and worship, praise and worship. Dan tiba-tiba Tuhan pulihkan. Saya itu kaget loh. Saya bilang Tuhan kau ajaib ya. Loh, bisa gak orang dalam kondisi seperti itu marah sama Tuhan? Loh, dia ngomong sama saya, Pak, saya ini cuma jaga satu Pak. Supaya anak saya ini jangan kecewa sama Tuhan. Ngelihat papanya, ngelihat mamanya cinta Tuhan, melayani Tuhan tapi ngalami seperti ini. Saya jaga satu itu, Pak. Saya bilang Tuhan, Engkau ajaib ya Tuhan ya, Engkau ajaib. Olehnya yuk, saya sebagai hamba Tuhan rindu hal ini. Engkau alami dalam kehidupanmu. Anda harus secara intentionally, secara disengaja ngasih makan manusia rohmu. Ngasih makan. Yang putih, saudara. Kalau yang hitam, saudara, aduh, beritanya terlalu banyak, saudara. Berita tentang si A, gosip tentang si B, si C, si D, aduh, wis. Orang ngomong gini, orang ngomong gitu. Mari belajar fokus apa? Dengar yang baik, yang benar, yang disebut kebajikan, yang sedap didengar. Amin. Nanti begitu Anda bisa memilih untuk melakukan yang roh mau, Anda itu bertumbuh jadi apa? Dewasa. Dan saya kasih tahu loh, kedewasaan rohani tidak bisa ditumpang tangan. Tidak bisa, saya tumpang tangan jadi dewasa rohani, tidak bisa. Loh kalau karunia bisa diimpartasikan, tapi kedewasaan rohani adalah apa? Proses pilihan-pilihan kehidupan kita. Katakan proses pilihan kehidupan. Anda yang milih. Anda yang memilih, saudara. Anda memilih untuk tetap jengkel atau Anda memilih untuk mengampuni, nah itu Anda yang milih. Anda yang memilih untuk berkata baik atau berkata yang negatif, itu Anda yang memilih. Katakan saya yang milih. Karena kamu yang pilih, pilihlah dengan benar. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kunci pertumbuhan rohani ini adalah apa? Bahwa konsumsi rohani kita harus berubah. Katakan konsumsi rohani harus berubah. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Yuk kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Dan kamu masih memerlukan, bukan? Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah apa? Anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk siapa? Baca, makanan keras adalah untuk siapa? Orang-orang dewasa
yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saya dalam khotbah-khotbah ini akan mempermudah untuk Anda bisa memahami ya. Nanti kalau ngopi kan beda ya. Di dalam khotbah-khotbah ini akan saya permudah untuk bisa memahami dengan lebih baik. Bahwa Alkitab berkata, kalau dalam bahasa Inggrisnya, milk is for beginners, inexperienced in God's way. Susu itu untuk siapa? Pemula. Yang belum apa? Belum pengalaman dalam jalan-jalannya Tuhan. But solid food is for the mature. Ingat ya, kunci yang terakhir untuk pertumbuhan rohani kita supaya dewasa, maka konsumsi rohanimu harus berubah. Bukan lagi susu, tapi makanan keras. Kata makanan keras ini artinya gini loh, makanan yang beraneka macam bentuk dan rasa. Ada yang pedes, ada yang pahit. Orang itu kalau sakit seringkali saudara dikasih obat, dan obat itu seringkali apa? Siapa yang suka makan pari? Pari ya? Pari ya? Suka ya? Rasanya apa? Tapi? Bukan enak loh. Nah enak loh. Sehat. Tapi pak? Pahit saudara. Nah kadang-kadang ada firman yang datang kepada kita itu apa? Hantam kita. Yang teriak itu apa? Daging kita. Teriak. Kadang ada perintah Tuhan yang membuat apa? Ego kita hancur. Tapi belajar. Untuk kita dewasa harus ada apa? Solid food. Amin. Bukan cuma mau dengar yang enak-enak saja. Wih, pendeta ini lucu ya. Aku tak teko, mergone apa lucu. Ini gereja, kudu stand up komedi, saudara. Ya kan? Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, saya harus sampaikan pesan Tuhan yang kering-sering kali apa? Itu mungkin tak enak dengan daging saudara. Tapi belajar untuk apa? Mentaati, saudara. Karena dengan konsumsi rohani yang berubah, maka otomatis terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Sama seperti dulu. Waktu masih kecil dikasih susu. Tapi begitu makin besar apa? Udah berubah. Kasih pisang. Itu nanti apa? Kasih bubur. Nanti berubah lagi. Bahkan anak-anak kecil sekarang sudah sukanya apa? Sushi. Sukanya apa? Makanan-makanan yang sudah beraneka macam. Nah persoalannya gini. Kita nih mau enggak ya? Itu aja. Persoalannya kita mau enggak? Saudara, waktu didikan Tuhan datang kepada kita. Teguran Tuhan datang kepada kita. Loh. Kita ini harusnya bersyukur, saudara. Dan kita mau rendahkan diri kita. Tuhan, aku salah, Tuhan.
aku minta ampun. Dan kasih aku kemampuan untuk aku apa? Berubah, Tuhan. Saya kemarin khotbah di lapas dalam kondisi saya puasa Ester, Saudara. Saya jalan enggak kuat. Tapi saya harus khotbah. Satu jam lebih lagi. Saya jalan itu harus dituntun. Tapi saya belajar, Tuhan kasih aku kekuatan untuk melakukan ini. Apa yang jadi kehendak Tuhan? Belajar taati. Karena begitu Anda belajar melangkah dengan apa yang Tuhan mau. Sekalipun yang diperintahkan firman-Nya itu apa? Keras, enggak enak, membuat kita jadi apa? Tersinggung, ego kita kena, karakter kita, waduh, kita berusaha pertahankan, kan ada orang gitu, belajar sabar, aku memang udah begini dari lahir, mau apa? Aku udah memang keras, mau apa? Jangan bangga dengan keras, Saudara. Lama-lama kerasukan. Ya. Apalagi kalau kita nih diajar untuk apa? Misalnya berkorban gitu. Lah itu kan gak enak bagi daging kita. Karena yang namanya korban itu kan selalu apa? Ada darah yang keluar. Nah itu seringkali kita gak seneng kalau ada orang khotbah masalah itu. Padahal sebenarnya di mana ada korban, justru di situ Alkitab berkata, api Tuhan akan dicurahkan, akan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Amin. Tapi firman itu enak gak? Saya menyerukan doa puasa tuh. Saya tanya, Bapak Ibu, siapa yang melakukan? Enggak usah angkat tangan, enggak usah angkat tangan. Nanti ketahuan yang enggak melakukan soalnya tuh. Loh, itu belajar. Untuk apa? Salibkan kedaginganmu. Dan hidup dalam pimpinan Roh. Begitu kita didapati Tuhan dewa, dewasa, maka apa? Apa yang menjadi jatahmu? Tuhan kasih, Saudara. Alkitab bilang, apa yang Tuhan punya, itu sebenarnya disediakan untuk siapa? Kita anak-anak-Nya, Saudara. Saya ingat Om Alek punya satu... Aduh, statement yang gak pernah saya lupa sampai saya mati pun nanti, Saudara. Apa yang aku punya, Tuhan punya. Dan apa yang Tuhan punya, itu aku punya. Amin. Bukankah waktu Bapak di Lukas 15 ngomong sama anak sulung, Bapak berkata gimana? Son, you don't understand what I have. You have to. Kamu gak ngerti loh. Apa yang aku punya ini punyamu. Bapak Ibu Saudara, jatah Anda itu luar biasa. Gak peduli keadaanmu hari ini seperti apa ya. Tapi jatahmu itu luar biasa. Dan yang kedua apa? Kalau engkau dewasa, dikatakan apa? Different story. Anda punya masa depan yang prosper, berkelimpahan. Dan endingnya itu selalu apa? Happy ending. Amin. Ayo tundukkan kepala, tundukkan kepala. Datang ke Tuhan malam hari ini. Datang ke Tuhan. Bagaikan bejana, siap
dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Berapa kuasa rohmu ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di dalammu. Bentuklah justru kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Shadara da baturi di karala marala. Jalanku
mau sepertimu Tuhan. Yuk bebaskan rohmu yuk. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dipursip, 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 dipursip. Dipursip, dipursip. Kita adalah anak-anak Allah yang dewasa. Punya otoritas. Mendapatkan jatah yang luar biasa. Puaskan Tuhan kami dengan hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang memuaskan kami. Hadirat-Mu Tuhan. Oh,
Duri di kara lava 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 lava. Sebab itu ku memujimu. Dan angkat tangan sembahmu jadikan namamu Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu. Bapak Ibu, malam ini ya, dengan waktu yang ada tersisa, saya ingin berdoa Bapak Ibu. Ingat ya, salah satu ciri orang yang dewasa adalah orang itu mau untuk melayani, bukan minta dilayani Bapak Ibu. Malam ini saya akan berdoa bagi Anda yang bilang, Tuhan ini aku, pakai hidupku. Dengan perkataanku, dengan apapun yang bisa aku lakukan, aku akan lakukan itu untuk Tuhan.
Bagi Anda yang berkata demikian, Anda bisa angkat tangan kananmu tinggi. Dan bikin komitmen malam ini bukan di hadapan manusia ya, tapi di hadapan Tuhan. Ya, Anda belajar dengan sebuah proses. Di gereja ini Anda tertanam, kita akan bimbing untuk Anda berproses. Yuk ya, dengan cepat maju ke depan. Nanti tak urapi satu, tak urapi. Biar benar-benar kau punya hati yang mau melayani, melayani dan melayani. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Aku berdoa saat ini Tuhan, biar kau yang menjamah satu persatu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Melayani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja. Melayani dalam nama Yesus, melayani lebih sungguh. Pakai Tuhan, pakai, pakai, pakai. Dalam nama Yesus, pakai semua. Tuhan lebih dulu. Dalam nama Yesus. Melayani dalam nama Yesus. Kepada dalam nama Tuhan Yesus. Melayani dalam nama Tuhan Yesus. Melayani Tuhan, kau yang jamah. Semua, semua, semua melayani, melayani, melayani dalam nama Yesus. Melayani dalam nama Yesus. Melayani dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan, kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Harada maya syarada maralam. Dalam nama Yesus Tuhan pakai. Penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Dalam nama Yesus. Yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima ini Pak. Terima Pak. Terima Pak. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan. Pakai. Pakai lebih lagi. Dalam nama Yesus. Melayani. Yes. Melayani. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Pakai dengan lebih lagi. Lebih lagi. Tuhan. Dalam nama Yesus. Dulu. Dalam nama Yesus. Melayani. Dalam nama Yesus. Kepada yes. 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 Melayani. Dalam nama Yesus. Melayani. Ubah hidupnya. Ubah sekarang masya Allah. Yes. Melayani. Dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah lebih. Ya Tuhan pakai. Dalam nama Yesus. Melayani. Dalam nama Yesus. Lebih. Fire of the Lord. Fire. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya, ya. Kemenangan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
dalam nama Yesus. Yes, 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 dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan makin kuat, lebih lagi. Layani dengan lebih lagi, pengurapan yang lebih lagi, dalam nama Yesus. Ini lebih sungguh. Setiap kami Tuhan, untuk kami memiliki kerinduan akan Engkau, kerinduan akan firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami malam hari ini Bapa. Kami rasakan lawatan-Mu, kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan bahwa Engkau itu baik Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Engkau yang senantiasa Tuhan ada di pihak kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami malam hari ini. Karena kami tahu Tuhan ibadah kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami, setiap firman yang kami terima Tuhan, biar kami semua berbuah-buah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan semua kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami perkatakan pada malam hari ini Tuhan, deklarasi iman yang akan kami perkatakan, kami percaya Tuhan tidak akan pernah Tuhan sia-sia di hadapan-Mu, dan kami percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Mari saudara yang terkasih, kita sama-sama deklarasikan iman kita malam hari ini. Kita katakan sama-sama, saya diberkati, saya sejahtera, saya berhasil, saya berkemenangan, saya berbakat, saya kreatif, saya bijaksana, saya sehat, saya dalam keadaan baik, saya kuat, saya bahagia, saya berharga, saya diampuni, saya diurapi, saya diterima, saya diperkenan, saya dipersiapkan, saya termotivasi, saya disiplin, saya istimewa, saya murah hati, saya anak Allah yang maha tinggi. Mari saudara yang terkasih, kita angkat tangan kita malam hari ini, kita terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat yang buat kita senantiasa terima kebaikan, kemurahan, keajaiban dan anugerah Tuhan, berkat yang membuat kita sehat, kaya di bumi, kaya di surga, berkat yang buat rumah tangga kita di dalam damai sejahtera, dan apapun yang kita kerjakan dan yang keturunan kita kerjakan, itu yang akan Tuhan buat berhasil, beruntung, berkemenangan dan berkelimpahan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Mari saudara terkasih, kita juga akan terima hidup yang berkemenangan, karena kita akan terima great breakthrough, karena Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita percaya, kita terima semua berkat-berkat ini. Sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.